Hai guys, welcome back to amorcake.id YouTube channel. Hari ini aku bakal ajarin kalian cara bikin homemade ice cream rasa coklat Baileys. Oke, bahan-bahan yang kalian butuhkan itu gampang banget. Yang pertama, 300 ml whipping cream dingin, 225 gram susu kental manis, 30 gram coklat bubuk, dan Baileys. Untuk Baileysnya, kalian bisa kira-kira sendiri mau seberapa banyak. Jadi pertama-tama kalian itu ambil susu kental manis, ini coklat bubuk, dan Baileys. Ini kita gabung aja semua, lalu diaduk perlahan. Lalu siapkan whipping creamnya, kita akan mixerin. Teksturnya sampai seperti ini, dia sudah kaku. Setelah itu kita masukkan susu kental manis yang sudah dicampur dengan coklat powder dan Baileys ke dalam whipping cream. Setelah itu aduk. Boleh diaduk pakai mixer, tapi boleh juga diaduk dengan spatula sampai rata ya. Setelah itu siapkan kontainer atau tempat atau wadah apapun, dan kita masukkan ice creamnya dalam kontainer. Oke, kalau sudah dimasukkan ke kontainer seperti ini, kita akan freezerin selama 7 jam atau kalau bisa semalaman sampai dia keras. Oke guys, jadi ini udah aku freezerin es krimnya. Oke, sudah kelar tutorial cara membuat homemade ice cream rasa coklat Baileys. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Thank you.